Oke. Wow. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel Amar PD. Oke, tadi malam Amar sempat dikabarin sama Hades dari humas dari BKSD Riau. Dan kebetulan mereka semalam minta tolong karena ada ini ya, ada warga yang nampak ular besar deket komplek rumahnya. Jadi semalam dapat infonya itu sekitar ularnya kurang lebih itu hampir 6 meter. Jadi hari ini pagi, masih pagi, Amar mau cek ke sana juga nanti sama teman-teman dibantu juga dari komunitas. Siapa tahu kita bisa menangkap ularnya dan juga melihat kebenarannya sebenarnya ularnya itu besar atau tidak. Jadi gitu teman-teman. Kita langsung berangkat aja. Yo. Teman-teman, ini Amar lagi nunggu teman satu lagi, dia lagi di jalan. Ini biar sama-sama kita ke TKP. Kayaknya sana ada tribun. Kita langsung aja. Orang ada tuh. Oke teman-teman, sekarang Amar udah nyampe sama Mas Nopan, juga dibantu tadi ada wartawan dari Tribun datang juga. Nggak tahu gimana keseruannya di dalam, semoga kita bisa menangkap ularnya. Kita pakai topik kebanggaan dulu teman-teman. Oke, yuk. Pohon keempat, pohon kelapa keempat. Dari mana itu? Halo Kang. Halo. Waalaikumsalam. Ini lagi dicari. Terus men. Okay. Oke, siap-siap kan. Oke. Okay. Teman-teman, kata bapaknya ini semalam sekitar jam 5 ularnya di sini menggulung di sini, Pak ya? Iya. Cuma ini kita belum tahu posisi ularnya di mana. Kayaknya ularnya pindah nih. Jadi kita harus nyari. Banyak biawak sih kadang-kadang. Ini juga kayak banyak biawak, sana juga kebun sawit teman-teman. Nah, tengok bawah itu. Tengok situ, Mas. Enggak ada. Nah, itu dekat masih dekatnya. Kamu ngambil aja. Ya, ini.
biasa dia kalau apa dia bergerak ya. Gerak bang. Menggulung itu bergerak dia. Ya teman-teman, lokasinya semak dengan di ini ya, kebun ubi. Jadi kamu harus hati-hati nyarinya karena ini vegetasi di bawah ini agak tertutup. Jadi kamu harus buka-buka biar kelihatan ularnya nih kalau apa. Padahal ini lokasinya di tengah-tengah kota Pekanbaru teman-teman. Jadi memang karena di sini bisa dikatakan masih semak, juga banyak kebun. Jadi ular menyukai tempat yang seperti ini, walaupun di tengah kota teman-teman ya. Nyamat coba masih mau cari. Ini kayaknya lokasinya agak lumayan besar. Teman-teman. Kita dapat teman-teman, tuh lihat. Ya, teman-teman. Ularnya gede banget ini. Gede banget. Serius, gede banget. Wow. Gede banget. Ya, teman-teman. Iya. Teman. Lihat. Wow. Besar. Woo. Mantap. Awas, awas, awas. Dapat, dapat, dapat. Awas. Ini ularnya. Mas, coba ini. Oke. Lihat ini. Ular piton reticulatus. Ukurannya cukup besar nih teman-teman. Iya. Lihat. Wow. Lihat. Ini perkiraan panjangnya sekitar ada 5 meter teman-teman. Ya tadi muter-muter akhirnya kita nemuin nih tersangkanya nih. Ini. Ini bang yang nampak semalam bang? Iya. Ini ya? Pindah deh ya. Pindah. Itu lagi tidur atau gimana itu? Istirahat. Ini kayaknya waduh. lagi santuy ini. Lagi bang. Santai. Hah? Ini dia. Awas hati-hati. Gorilla belakang jalan lepas. Pakai gorilla lepas dulu. Gitu aja. Gini aja. Tapi dilapian itu? Dekat aja, dekat aja. Gini aja. Iya. Ambil gambar ular. Ini ngapu lah ke situ. Siapa bang? Saya temennya. Mar, ambil sini. Enggak itu. Ma. Enggak usah sini lagi. Ngapain ke sini? Ngapain ke sini? Begitu besar. Enggak bisa lari dia, bisa. Bisa. Ini badannya gemuk banget ini. Siap makan enggak, Bang? Iya. Kemungkinan habis makan. Sepertinya lagi hamil. Hah? Ini masih besar perutnya kata Tivan. Ada telurnya, Bang. Belum, Kang, tapi kayaknya perutnya besar nih, Kang. Nah, sana lah. Belum keluar tuh, Mas. Iya. Enggak mau lari gitu. Hop, hop. Ambil barang dia, bantu ya. Di sini kan di sana. Di sini kan enggak bisa lari ini kan. Bawa, bawa, bawa. Nah, ganti. Iya, ular retikal. Ikan ya. Kayak kemarin lagi. Dikira ekor king koros. Banyak king cobra. Banyak king cobra. Lihat teman-teman, ini king juga, Mas ya. Badannya bakal amar angkat pelan-pelan. Ini tempat lembab juga ya. Ini tempat lembab. Lihat teman-teman.
Bisa di rescue map? Bisa kang, bisa kang. Posisinya belum enak. Piton reticulatus yang ukuran cukup besar. Tenang. Badannya gemuk banget, berarti dia di sini hidupnya enak teman-teman ya. Berarti dia di sini banyak mendapat makanan. Mungkin bisa bebek, bisa ayam tetangga juga. Tinggal ayam kampus nih. Ayam kampus kan. Kayu. Lihat. Ularnya tenang. Walaupun Amar bersihin di ini atas tadi batang-batang ubinya, dia tetap tenang, nggak melakukan perlawanan. Keluar lidahnya. Habis makan keluar, memang ciri khas. Mas, itu diangkat itu apa nggak balik kepalanya tuh? Ini Amar angkat pelan-pelan, pengen Amar liatin bentar. Mas, jadi sampai lari bang. Kita selamatkan diri masing-masing. Nah, teman-teman. Wow, besar banget. Oke, awas dia gerak, dia gerak. Ya teman-teman. Wow, besar. Tarik. Bisa. Ambil. Ya, teman-teman. Ukurannya besar. Up. Strike. Come on, bro. Teman-teman. Awas, awas. Ambil terus deh, tangan dia. Lawan dia. Wut. Hampir. Awas. Ya teman-teman, serangannya bertubi-tubi. Ambil aja. Slow. Tadi lah teman-teman ya, baju Amar sempat terkena gigit dengan ukuran piton yang sangat besar. Wow. Come on, bro. Hey. Wow. Best strike. Kita di bawah yuk. Jadi ya, Bang. Iya. Hey. Ya. Bro. Hey. Wow. Teman-teman, ambil terus aja. Gak usah dikerapan ya. Bang Jod, kadang pada punya putra panjang lah Bang Jod. Ular cukup besar. Putra panjang aja ke Bang Jod. Udah di bawah dikit. Besar. Yang menangkap. Ini kalau Amar nangkap sendiri, reptil Bang Jod. Kemungkinan besar dia bakal ngelilit Amar. Oops, strike. Oke, gak apa-apa. Ketahan kok. Jadi Amar nanti bakal dibantu sama abang-abang di belakang. Mundur ya, nggak nampak kali yang rekamnya. Oke, kayaknya. Nyenek aja bang. Kita bawa keluar ya teman-teman. Tarik mana mati nih? Meter lagi kok. Aman kan kepala. Oke. Ya teman-teman, ya. Kemudian. Mau ambil atas penyimpan. Iya, aku betul. Oke.
Wow. Suara yang cukup besar. Wah. Wow. Oke, ayo kita bawa keluar, bisa kan? Bisa. Hook. Hooknya mana? Hook. Hooknya.